Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di Christ Chapel Manado. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dan meskipun kita sendiri tahu ya saudara-saudara, bahwa dalam beberapa hari belakangan ini ada begitu banyak, boleh dikatakan bencana, musibah yang terjadi di negara kita, tetapi kalau kita bisa terus beribadah pada saat ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa kita juga melupakan bahwa pada saat ini kita perlu berempati terhadap beberapa teman-teman ataupun saudara-saudari yang kita kenal di kota Manado yang menjadi korban daripada bencana banjir ataupun longsor baru-baru ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang pada masa-masa ini kita perlu kembali diingatkan bahwa apapun yang terjadi di dunia, perubahan bisa datang dengan cepat. Tetapi janganlah kiranya hati kita juga menjadi cepat gentar dan lemah lesu oleh karena semuanya itu. Marilah kita belajar untuk menyerahkan akan seluruh kehidupan dan pengharapan kita. Percaya bahwa Tuhan merangkaikan segala sesuatunya itu demi untuk kebaikan dan kemuliaan namanya. Katakan kepada jiwa kita, "It is well with my soul." Saya mengundang kita untuk mengambil waktu saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah, dan sembari kita mengambil waktu meneduhkan hati kita, para singer akan melayani dengan lagu pujian berikut. Kita melanjutkan dalam memulai ibadah kita, saudara-saudaraku, berikut ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Untuk minggu depan, tanggal 31 Januari, kita akan dilayani
oleh pengkhotbah yaitu Bapak Yohanes Halim. Reverend Yohanes Halim akan meneruskan eksposisi kita dari kitab 1 Tesalonika. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri yang masih kecil, dipersilakan dapat melayankan putra-putrinya dengan video ibadah Sunday School maupun nursery yang telah dipersiapkan oleh tim pelayan dapat didapatkan dalam grup Christ Chapel Manado. Dan mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang kita semua dimanapun kita berada boleh bangkit berdiri dan menyapa dalam hal ini dari jarak jauh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saling menyapa satu sama lain dan melihat wajah-wajah yang kita kenal kembali dan kita mempersiapkan akan ibadah ini. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah panggilan ibadah pada hari ini yang diambil dari 1 Tawarikh pasalnya ke-16, ayatnya ke-23 sampai ke-27. Mari kita mendengarkan dan melafalkan secara silih berganti. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kibarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kita tinggalkan sejenak dan arahkan hati kita untuk menaikkan syukur dan memuji Allah kita. Di dalam segala sesuatu Dia layak untuk dipuji. Satu sukacita kita adalah dengan kita menceritakan, menyaksikan ulang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Mari kita memuji Allah kita, sukacita kusembahkan. Bersama-sama. Sukacita kusembahkan hanya bagi Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Baiknya yang kedua. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang, malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang, hutan, gunung, lembah, padang hijau, samudra. Nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir mama. Anak Tuhan, bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Biarlah bintang fajar dan manusia bersatu memuji Dia. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan
yang telah dimenangkan oleh Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan sumber kemenangan kami, Engkaulah pahlawan yang sejati, gagah perkasa. Engkau telah menyatakan akan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kepada segenap umat pilihan-Mu di sepanjang segala zaman. Dan bahkan pada hari ini, Engkau terus bekerja untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada umat-Mu. Umat-Mu sekarang datang dan menaikkan pujian kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan puji-pujian umat-Mu, Tuhan. Dan Engkau berkenan untuk memberkati ibadah kami pada hari ini di dalam nama-Mu. Supaya kami dapat menjadi kesaksian bagi seluruh dunia akan nama-Mu yang besar itu. Kami menutup akan doa pembukaan ini, Tuhan. Di dalam doa Bapa kami yang Tuhan sendiri ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau kita bisa berdiri pada saat ini dan menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan, itu bukan oleh karena besarnya kehebatan kita. Itu juga bukan karena hebatnya keturunan kita. Itu bukan karena apapun yang ada pada kita. Tetapi oleh karena Allah kita yang besar dan layak dipuji, maka kita mempunyai 1001 alasan untuk menaikkan pujian bagi Dia terus menerus. Mari saudara-saudaraku, kita melanjutkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan Allah kita dalam suatu pengakuan yang dinyanyikan secara medley. Besar Allahku, dilanjutkan dengan sungguh besar Kau Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka. Bersuka, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Dan ajar Tuhanku, nyanyikan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajar layak disembah. Layak disembah. Mari jemaat terkasih, Kau Raja segala Raja. Hatiku bernyanyi Kau besar. Bersama dengan singer, nyanyikan layak disembah. Yang hatinya bernyanyi, hatiku bernyanyi Kau besar. Katakan sebagai kesaksian kita, besar Allah, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
bajai Tuhanku. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Sekarang biarlah kita masuk kepada panggilan kepada iman dan pertobatan untuk memperbarui kembali iman kita dan mengingatkan kita akan apa yang diajarkan oleh Bapak-Bapak Gereja melalui katekismus kecil Westminster.
Dan hari ini kita telah sampai kepada pertanyaan ke-91 dan 92. Bagaimanakah sakramen dapat menjadi sarana keselamatan yang efektif? Sakramen menjadi sarana keselamatan yang efektif bukan karena khasiat yang terkandung di dalamnya atau karena oknum yang melayankannya, tetapi hanya karena berkat Kristus dan pekerjaan Roh Kudus pada mereka yang menerima sakramen itu dengan iman. Selanjutnya, apa itu sakramen? Sakramen adalah ketetapan kudus yang ditetapkan Kristus, yang di dalamnya melalui tanda-tanda indrawi, Kristus dan berkat-berkat dari covenant yang baru diwakili, dimeteraikan, dan diterapkan kepada orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui pembacaan kita barusan kita diingatkan dan kita sepatutnya bersyukur karena Tuhan berkenan untuk memberikan, meninggalkan kepada kita sakramen, tanda dan meterai terhadap apa yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan melalui panca indera kita. Tetapi Tuhan menetapkan dua sakramen bagi kita, baptisan dan perjamuan kudus. Supaya iman kita bisa terus disegarkan sepanjang perjalanan ziarah rohani kita di atas muka bumi ini. Patutlah kita mengucap syukur. Tetapi saudara-saudaraku, kadang kita juga terus melakukan dosa. Dan oleh karena itu, saya mengajak kita pada saat ini untuk sekali lagi merenungkan akan apa yang telah kita lakukan, apa yang mungkin kita pikirkan dalam belakangan-belakangan ini, dan khususnya yang terkait dengan sakramen. Mari kita membacakan pengakuan dosa berikut sembari kita menyadarinya. Allah sumber kehidupan, Engkau telah berkenan mengaruniakan kepada umat-Mu sakramen-sakramen untuk menggambarkan hidup baru di dalam Kristus. Namun dengan logika yang keliru, kami terkadang enggan untuk menaati ketetapan-Mu. Kami tidak menghargai sakramen sebagai nutrisi jiwa yang menumbuhkan iman. Atau sebaliknya, kami mengultuskan tanda itu dan memperlakukannya seperti jimat atau mustika. Bila kami telah melakukan semua kekeliruan ini, kami bersalah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan sekarang demi kemurahan-Mu, ya Allah yang hidup, pulihkanlah pikiran dan wawasan daripada umat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Sekarang saudara-saudaraku, saya memberikan kesempatan bagi setiap daripada kita untuk mengambil waktu pengakuan dosa secara pribadi. Dipersilakan. Selesai. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengarkanlah akan jaminan pengampunan dosa yang pada hari ini kita kembali dibacakan Mazmur 32 ayat yang kelima. Dengarkanlah firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sekarang mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk mengambil waktu berdoa secara syafaat. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Allah kami yang ajaib, Engkau tahu dan Engkau sangat mengerti
apa yang sedang digumulkan dan dirasakan oleh setiap daripada umat-Mu yang beribadah pada hari Minggu ini. Bahkan sejak dari tadi kami boleh menaikkan pujian dan bahkan melafalkan firman Tuhan dan bahkan berdoa. Kami mungkin Tuhan tidak bisa melepaskan pikiran kami daripada kejadian-kejadian yang telah berlaku sepanjang minggu ini. Daripada pikiran-pikiran yang mungkin terlintas sepanjang minggu ini. Ada banyak pikiran-pikiran di antara kami Tuhan yang menyusahkan hati kami sendiri. Bila mana kami semakin mengejar pikiran-pikiran itu, kami semakin merasa sesak. Kami semakin merasa gelisah. Oh Tuhan, Engkau sajalah yang dapat melepaskan kami daripada pikiran-pikiran ini. Dan terlebih Tuhan, di dalam masa pandemi ini, pikiran-pikiran kalut, pikiran-pikiran cemas itu semakin bertambah-tambah karena kami mendengar banyak berita-berita yang buruk. Oh Tuhan, kami sangat lemah. Kami Tuhan sangat mudah terombang-ambingkan. Tetapi Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan umat-Mu diombang-ambingkan selamanya. Engkau mengerti kelemahan setiap daripada kami. Maka kami berdoa Tuhan, pulihkanlah pikiran kami. Pulihkanlah kewarasan kami. Pulihkanlah Tuhan hati kami. Supaya kami menemukan kembali alasan untuk bersuka cita. Dan memuliakan nama-Mu. Dan bersyukur oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib-Mu. Tuhan Allah kami, Engkau sendiri Tuhan yang mengerti. Sekalipun kami mungkin tidak mengalaminya secara langsung, tetapi kami telah melihat berita, begitu banyak kejadian yang tidak menyenangkan di awal daripada tahun 2021 ini. Kami mendengar kabar bahwa beberapa orang berduka karena sanak keluarganya menjadi korban dari kecelakaan pesawat. Kami mendengar kabar orang-orang di luar pulau ataupun di luar daerah menjadi korban daripada bencana longsor, bencana banjir, dan bahkan gempa bumi. Tuhan, kalau kami tetap sehat, kalau kami boleh tetap berdoa pada saat ini, kalau kami bahkan boleh beribadah dengan nyaman pada waktu-waktu ini, Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga yang berduka itu. Buat keluarga yang sedang bersedih itu. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menawarkan penghiburan, yang dapat memulihkan hati mereka. Dan bahkan secara khusus kami berdoa, mungkin juga di antara mereka ada yang juga merupakan orang-orang Kristen sendiri. Tuhan, kasihilah mereka. Engkau tahu apa yang hendak Kau kerjakan kepada mereka. Dan segala perkara yang Kau datangkan Tuhan semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Kasihanilah mereka. Bila mereka tidak sanggup untuk berdiri, Tuhan kokohkanlah pinggang mereka. Bila mereka tidak sanggup lagi untuk menahan air mata mereka, Tuhan keringkanlah air mata mereka. Bila mereka tidak sanggup Tuhan untuk bernafas, Tuhan yang berikan kehidupan, topanglah mereka Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menjadi satu-satunya penghiburan yang dapat diandalkan dalam masa-masa ini. Tuhan, Engkau membalut hati mereka satu persatu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Inilah yang menjadi fokus daripada pokok pikiran kami dalam hari-hari ini. Dan Engkau tahu Tuhan, sekiranya kami memiliki kekuatan, kami juga dapat menolong mereka. Tetapi bila mana kami terlalu jauh, Tuhan, Engkau sajalah yang kami dapat andalkan untuk menolong saudara-saudari kami ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi kekuatan bagi mereka, sebagaimana Engkau telah menyatakan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Sekarang saudara-saudaraku, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini dari rumah, Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan dengan cara transfer melalui scan barcode yang disediakan di layar. Tetapi bagi Bapak Ibu yang hadir di lokasi onsite bersama-sama dengan kami, kita bisa memberikan persembahan di akhir daripada ibadah. Tetapi untuk saat ini, biarlah kita mempersiapkan hati kita
untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dan melalui pujian yang berikut, biarlah kita diingatkan untuk memberikan seluruh hidup kita, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang terbaik, yang berkenan bagi Tuhan Allah kita. Ku persembahkan hidupku. Persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai mari satu hati kembali untuk kita berdoa buat persembahan yang telah kita berikan atau yang akan kita berikan sesaat lagi. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau saja yang layak menjadi tujuan kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Dan apa yang bisa kami berikan pada saat ini adalah perwakilan cerminan daripada penyerahan hidup kami seutuhnya bagi Kristus. Engkau Tuhan dipermuliakan melalui setiap persembahan umat-Mu dimanapun mereka beribadah pada saat ini. Dan Engkau sendiri Tuhan yang mengingatkan akan umat-Mu di tempat ini maupun dimanapun. Agar ketika kami datang ke dalam kebaktian seperti ini, kami tidak datang dengan tangan kosong, tetapi kami mempersembahkan menurut apa yang digerakkan oleh Roh Allah di dalam setiap pribadi kami, demi kemuliaan Kristus. Berkenanlah Tuhan untuk menerimanya. Dan biarlah Engkau juga Tuhan yang terus menuntun akan hamba-hambamu untuk tahu bagaimana cara menggunakan persembahan ini secara benar dan tepat sasaran. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan pemaparan firman Tuhan di dalam sebuah khotbah. Dan hari ini juga kebetulan saya akan memberikan khotbah. Mari kita simak apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui hambanya ini. Silakan menyimaknya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali bisa menjumpai kembali saudara-saudariku yang ada di seluruh Indonesia yang bisa menyaksikan akan tayangan ini
dan saya mau menyapa secara khusus teman-teman, saudara-saudariku yang berasal dari Palembang, yang ada di Jabodetabek, yang ada di Manado, dan bahkan yang ada di Kupang. Hari-hari ini, saudara-saudaraku, adalah hari-hari yang dilematis. Karena di awal bulan Januari, sebagaimana yang dialami oleh beberapa daripada kita, kita mengalami sedikit turbulensi dengan berbagai macam berita yang tidak menyenangkan. Dan bahkan dari kami yang berada di Manado sempat mengalami suatu bencana yang tiba-tiba yang sangat menggetarkan jiwa. Tetapi saudara-saudaraku, kita bisa berkumpul kembali dan pada hari ini kita telah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan Allah kita dan kita juga telah berdoa. Dan sekarang mari kita menyimak akan pesan yang dititipkan oleh Tuhan melalui eksposisi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan terus melanjutkan eksposisi kita dari surat Tesalonika yang pertama. Nah, sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, Engkau yang terus merancang kehidupan dan mengatur segala perjalanan manusia di muka bumi ini dan khususnya orang-orang pilihan-Mu. Engkau Tuhan yang telah memberkati akan umat pilihan-Mu di tahun yang lalu dan bahkan kami percaya untuk tahun-tahun yang datang Tuhan akan terus berdaulat untuk memelihara umat-Mu. Pada hari ini, pada momen ini kami menyiapkan membuka hati kami supaya sekali lagi Roh Kudus-Mu menyapa kami dan menyingkapkan akan kebenaran-kebenaran Alkitab, firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berilah kepada kami telinga yang mau mendengar dan biarkanlah pikiran kami dan perasaan kami dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga kami tahu apa yang harus kami pikirkan selama kami mendengarkan, melihat akan pemaparan eksposisi firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Permuliakanlah nama-Mu sekali lagi melalui perenungan firman pada hari ini bagi setiap orang-orang kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, tahun lalu kita sempat berhenti dari eksposisi surat Tesalonika yang pertama dan kita baru melanjutkan kembali pada minggu ini. Tahun lalu kita telah sampai pada pasal yang terakhir ya, pasal yang kelima. Dan jikalau saudara masih memperhatikan akan pasal yang kelima, jikalau Anda menghitung baik-baik di sana, sesungguhnya ada 16 perintah, 16 nasihat yang terdapat dari ayat 12 sampai dengan 22. Dan jikalau saya melihat akan bagian ini, saya bisa membaginya menjadi 3 kelompok besar berdasarkan orientasinya, yaitu terhadap siapa perintah atau nasihat itu dikenakan. Sebagai contoh saudara-saudaraku, bila kita melihat ayat 12 sampai dengan ke-13 dari pasal yang kelima, itu memuat perintah-perintah kasih terhadap pemimpin-pemimpin rohani. Hormatilah mereka yang bekerja keras yang memimpin kamu di dalam Tuhan. Ayat 14 sampai dengan 15, itu adalah perintah-perintah kasih terhadap sesama. Bisa kepada orang-orang Kristen, bisa juga kepada non-Kristen. Perhatikan apa yang baik bagi mereka, selalu berusaha hidup damai dengan mereka. Dan bagian atau kelompok yang terakhir saudara-saudaraku itu yang menjadi fokus kita pada hari ini, ayat 16 sampai dengan 22. Itu berisi perintah-perintah yang berorientasi kepada pribadi kita masing-masing. Ditujukan untuk diri sendiri kita, untuk membangun iman masing-masing.
Semua nasihat ini, saudara-saudaraku, jika kita perhatikan, ini adalah nasihat-nasihat yang bersifat praktis. You just do it, tinggal lakukan. Dan semua nasihat-nasihat ini mungkin telah sering kita dengar. Bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi juga diajarkan secara sosial di dalam masyarakat sebagai norma-norma kehidupan. Sebab nasihat-nasihat itu baik adanya. Semuanya baik, saudara-saudaraku. Tetapi apa yang membedakan dan kenapa Paulus harus menitipkan pesan-pesan khusus ini di penghujung suratnya? Bila kita renungkan dengan lebih cermat, nanti Anda akan melihat bahwa melakukan perintah-perintah ini sesungguhnya membutuhkan campur tangan ilahi. Untuk kita dapat melakukan semua nasihat-nasihat Paulus ini, dibutuhkan kuasa dari Roh Allah itu sendiri. Kita tidak akan sanggup untuk melakukannya bila kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Nah, saudara-saudaraku, sekarang saya ingin kita mengajak saudara-saudara untuk membaca lebih dahulu untuk pertama kalinya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat 16 sampai dengan 22. Saya akan membacakannya kepada kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan, ini merupakan nasihat-nasihat yang praktis. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di dalam perenungan khotbah pada hari ini, saya ingin kita mencermati lebih dalam dari setiap nasihat-nasihat ini. Kita perlu mengeksposisi, karena memang kalimat-kalimat perintahnya cukup pendek, singkat, tetapi apa yang sesungguhnya menjadi motivasi atau apa yang menjadi konsep utuh daripada setiap nasihat itulah yang perlu kita pahami. Jadi mari kita mulai untuk mencermati dari perintah atau nasihat yang pertama. Nasihat pertama yang tadi sudah kita baca dikatakan adalah bersukacitalah senantiasa. Ini adalah suatu perintah yang amat relevan dalam situasi pandemi pada saat ini. Saya katakan relevan, saudara-saudaraku, karena pada hari-hari ini Anda mungkin menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri. Banyak orang yang mengalami kehilangan. Banyak orang mengalami kebangkrutan, kegagalan. Atau bahkan di antara kita yang mendengarkan, menonton tayangan ini, ada yang sempat jatuh sakit. Dalam situasi yang seperti ini, saudara-saudaraku, kecenderungan alami daripada manusia adalah merasa sedih, merasa kecewa, merasa berduka. Siapa tidak berduka bila salah seorang anggota keluarga yang kita kasihi tiba-tiba wafat dan harus dimakamkan menurut protokol kesehatan, menurut protap. Siapa tidak sedih, saudara-saudaraku, bila di dalam krisis ini, karena krisis ini, maka rumah dijual, mobil disita, karena tidak mampu lagi melunasi angsuran kreditnya. Siapa tidak kecewa bila akhirnya kita jatuh sakit, padahal di dalam keluarga besar kita, di lingkungan tetangga kita dikenal sebagai orang yang super protektif. Tidak pernah mau keluar, menjaga kesehatan, selalu mengingatkan pakai ini dan itu. Tetapi akhirnya kita juga kena positif. Kita kecewa. Maka nasihat daripada Paulus ini saya katakan sangat relevan dalam kehidupan kita. Ibarat suatu wake up call.
suatu alarm yang membangunkan kesadaran kita. Seolah-olah Paulus berseru kembali dari kekekalan dan berkata kepada kita, "Hei, jangan ikuti kesedihanmu, jangan engkau berduka, bersukacitalah senantiasa." Tetapi saudara-saudaraku, semakin kita mencoba memahami perintah nasihat ini, mungkin kita bertanya, apakah itu berarti berduka itu salah? Apakah Paulus menganggap rendah setiap orang yang bersedih? Apakah perasaan-perasaan itu sendiri pada dasarnya adalah dosa? Bagaimana kita bisa memahami ini? Tentu tidak demikian, saudara-saudaraku. Paulus sendiri di tempat yang lain, di surat Roma pasal yang ke-12 misalnya, Paulus sang rasul itu menasihati, menangislah. Menangislah bersama orang yang menangis. Paulus tidak ingin kita menyangkali fakta yang terjadi, bahkan menyangkali perasaan kita sendiri. Paulus tidak ingin kita mulai kemudian tertawa di rumah duka karena mengatakan bersukacitalah senantiasa. Paulus tidak ingin kita kemudian tertawa ketika rumah kita dijual atau mobil kita disita di tengah jalan, saudara-saudaraku. Tidak ada seperti itu. Dan ini juga tidak berarti, saudara-saudaraku, bahwa kita diminta untuk tersenyum 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu. Paulus ingin kita tetap menjaga kewarasan kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai jadi batu sandungan. Jadi bagaimana kita bisa memahami nasihat ini dengan benar? Bagaimana kita bisa bersuka cita senantiasa? Beberapa dari Anda mungkin masih ingat kita pernah membahas eksposisi surat Filipi. Dan surat Filipi dikatakan sebagai surat yang penuh dengan sukacita. Alasannya karena saudara-saudaraku, Paulus banyak memberikan nasihat, nasihat yang sama untuk bersukacita senantiasa di dalamnya. Misalnya Filipi pasal yang kedua ayat 18. Filipi pasal 3 ayat yang ke-1. Filipi pasal 4 ayat ke-4. Semua menekankan perintah nasihat yang sama supaya jemaat bersukacitalah. Tetapi di dalam surat Filipi itu, saudara-saudaraku, Anda akan menemukan sebuah penekanan yang terus-menerus diulang. Yaitu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka saudara-saudaraku, kita sekarang bisa menggabungkan dua aspek ini dan kita mengambil suatu kesimpulan. Yang dimaksud Paulus melalui nasihatnya sebenarnya adalah mau mengatakan kita dapat bersuka cita senantiasa. Kita hanya dapat bersuka cita senantiasa jika sukacita kita adalah di dalam Tuhan. Selama sukacita kita tidak di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, itu tidak akan kekal. Saya ingin kita untuk mengamati, mengingat kembali pengalaman hidup kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersukacita. Jikalau kita menyukai seseorang dan cinta kita akhirnya diterima oleh orang itu, kita bersukacita. Ketika kita mendapat bonus THR dari perusahaan, kita bersuka cita. Atau bahkan ketika kita mendapatkan undian berhadiah, itu kita pasti bersuka cita. Semua sukacita ini baik dan tidak ada salahnya, saudara-saudaraku. Tetapi, sukacita yang dihasilkan, yang muncul dari hal-hal dunia, perhatikan, pasti memiliki masa kadaluarsa. Pasti ada waktu di mana efeknya tidak akan lagi terasa. Atau bisa jadi saudara-saudaraku, kita bisa memaksakan diri untuk bersuka cita. Ya, meski kita mengalami krisis, kita bisa saja mensugesti diri, mengalihkan perhatian, mendisiplinkan pikiran supaya tetap tersenyum. Tetapi itu juga tidak akan bertahan lama.
sumber sukacita dan damai sejahtera yang kekal, saudara-saudaraku, tidak berasal daripada diri kita sendiri. Sukacita itu tidak dapat kekal kalau berasal daripada komitmen pribadi. Tetapi sukacita yang kekal selalu berasal dari luar diri kita. Nah, saudara-saudaraku, mari kita belajar mengapa sukacita Paulus bernilai kekal. Ia sendiri dapat mempraktikkan bagaimana bersukacita senantiasa. Apa yang menjadi kuncinya? Apa yang menjadi rahasianya? Paulus berharap kepada Kristus. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 18, Paulus mengatakan bahwa dia memegang janji Allah, yaitu pada hari Tuhan, pada hari Kristus, itulah akhir zaman. Ia memegang janji Allah bahwa ia akan bermegah dalam kemuliaan Kristus. Itulah pengharapannya. Dan pengharapan ini, saudara-saudaraku, menimbulkan gairah sukacita di dalam hidupnya yang penuh dengan penderitaan. Maka selama hidup pelayanannya di dunia, sekalipun tubuh Paulus semakin renta, semakin lelah, sekalipun mungkin hatinya merasa sesak, tetapi rohnya bisa terus menyala-nyala. Tiap kali roh Allah itu menghidupkan pengharapan itu baginya. Dan hal yang sama juga dapat Anda dan saya alami. Sukacita oleh karena pengharapan yang dihidupkan oleh roh Allah tentang bagaimana kita akan bermegah pada waktu Kristus datang kembali. Maka bila saat ini Anda mungkin mengalami kehilangan, mengalami kebangkrutan, kegagalan, atau bahkan jatuh sakit. Tetapi bila roh Allah itu bekerja, ia akan menghidupkan sukacita Anda kembali dengan mengingatkan pengharapan yang kekal itu. Bersukacitalah senantiasa. Berikutnya, saudara-saudaraku, nasihat daripada Rasul Paulus bagi kita di dalam bagian pada hari ini adalah suatu nasihat yang seringkali sudah dianggap klise bagi banyak orang Kristen, yaitu berdoa. Saya katakan klise, saudara-saudara, karena Anda sendiri tahu ada beragam lukisan, hiasan, mungkin juga rajutan, tidak terhitung. Ada juga pembatas buku yang senantiasa mengingatkan tentang pentingnya doa bagi orang Kristen. Anda mungkin pernah mempunyai barang-barang seperti itu. Dituliskan, doa adalah hidup orang Kristen. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita sudah mendengar nasihat-nasihat ini semenjak dari kita menjadi orang Kristen, tetapi jika kita mau menilai diri kita sendiri, jujur, tidak satu pun dari kita yang berhasil memiliki kehidupan doa sebagaimana yang seharusnya. Bagi beberapa orang, lebih mudah menonton drama sepanjang 10 jam daripada berdoa sepanjang 10 menit. Bagi banyak orang, lebih suka menghabiskan 3 jam di fitness center melakukan hobinya daripada sungguh-sungguh berdoa berkualitas selama 3 menit saja. Tetapi Paulus mengingatkan kita kembali pada hari ini, tetaplah berdoa. Dan aspek lain daripada perintah yang kita baca ini, saudara-saudaraku, bukan hanya berkaitan dengan bagaimana frekuensi kita berdoa, tetapi berkaitan dengan apa yang kita terus doakan dan mengapa kita terus mendoakannya. Anda telah mendengar, Anda telah melihat mungkin orang-orang Kristen pada zaman ini diajarkan bahwa kunci untuk mencapai semua cita-cita dan keinginan-keinginannya adalah dengan berdoa tanpa henti. Supaya permohonanmu dikabulkan, berdoalah tanpa henti.
Dan mereka melandasi pengajaran ini dengan mengutip ayat Alkitab sana sini. Misalnya mereka suka mengutip perkataan Tuhan. Mintalah maka akan diberikan. Doa orang benar, besar kuasanya. Oleh karena itu teruslah berdoa supaya mobilmu itu dikabulkan oleh Tuhan. Supaya rumah di pojok jalan itu diberikan oleh Tuhan. Dan mereka juga terkadang merujuk kepada satu perumpamaan di dalam Lukas pasal 18 sebagai pembenaran akan ajaran seperti ini. Yaitu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Anda tahu itu? Seperti janda di dalam perumpamaan itu. Yang terus-menerus mendatangi seorang hakim. Dan mengajukan petisi-petisinya berulang kali sampai anak itu hakim dan akhirnya mengabulkan permohonannya. Dan mereka beranggapan bahwa mereka dapat memaksa Allah mengabulkan permintaan mereka jikalau mereka terus-menerus knocking on heaven's door, mengetuk-ngetuk pintu surga demi untuk kebutuhan pribadinya. Tetapi saudara-saudaraku, saya berkata, mari perhatikan lebih seksama apa yang dimaksud oleh perumpamaan itu. Perhatikan kesimpulan dari perumpamaan hakim yang tak benar itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas pasal 18, Allah memang akan segera membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru berdoa siang dan malam. Memang Allah akan membenarkannya. Allah akan mungkin juga mengabulkan permohonannya. Akan tetapi ayat 8, saudara-saudaraku, ayat 8 menjadi kuncinya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Anda mungkin heran, apa maksudnya? Itu berarti saudara-saudaraku, banyak orang telah berdoa dan mungkin dikabulkan permohonannya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Jadi saudara-saudaraku, iman bukan hanya sekedar percaya kepada janji Allah. Tetapi iman melibatkan seluruh relasi kita dengan Allah. Apa yang mau saya katakan adalah ini. Tuhan ingin kita berdoa dalam setiap kesempatan, tetapi berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bukan demi keinginan pribadi kita. Itulah artinya berdoa di dalam iman. Tahu dulu apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu kemudian kita berdoa. Loh Pak, apakah kalau begitu kita tidak boleh berdoa untuk meminta kebutuhan-kebutuhan yang mendesak? Boleh, bisa. Tetapi kita harus pertama-tama paham bahwa kebutuhan itu pun kalau misalnya dikabulkan oleh Allah, itu demi untuk kemuliaan namanya. Bisakah kita memahami itu? Saya butuh makan Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara demi kemuliaan namanya. Bukan buat kepentingan perut kita sendiri. Saya butuh rumah Tuhan, Tuhan tahu itu, maka kita mendoakannya. Dan ketika Tuhan mengabulkannya, itu demi untuk kemuliaannya, bukan buat kepentingan diri kita sendiri. Dan Rasul Yakobus menegur orang-orang Kristen di zamannya. Sebagaimana yang kita lihat di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat ketiga. Kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi tetaplah berdoa. Tetapi apa yang perlu kita doakan? Dan saya menawarkan saudara-saudaraku. Supaya kita mulai memiliki suatu paradigma yang baru di dalam berdoa. Berdoalah untuk orang-orang Kristen yang lain. Berdoalah demi kepentingan sesama tubuh Kristus. Berdoalah bahkan bagi orang-orang yang saat ini masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang saya katakan ini saudara-saudaraku merupakan teladan yang bisa kita lihat dari Rasul Paulus yang menuliskan Tesalonika ini sendiri. Rasul Paulus adalah teladan yang baik dalam hal ini. Bila Anda
suka membaca surat-suratnya Rasul Paulus, Anda akan menemukan bahwa banyak kali doa-doanya dituliskan di dalam surat-suratnya itu. Dan perhatikan apa yang menjadi pola dari doa-doanya Paulus. Misalnya, di dalam Efesus pasal pertama, Efesus pasal pertama 17-18, Paulus menulis, "Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, supaya apa? Supaya perutnya kenyang, supaya badannya enak, supaya dia punya rumah, bukan. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat, hai jemaat. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang." Di dalam Filipi pasal yang pertama, "Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus itu." Di dalam Kolose pasal pertama, Paulus menulis mewakili juga Timotius, "Kami tiada henti berdoa untuk kamu." Perhatikan, kami tetap berdoa untuk kamu. Supaya hidupmu layak di hadapannya, di hadapan Allah. Dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Orientasi di dalam doa-doa Paulus senantiasa ditujukan kepada orang-orang Kristen yang baik, yang lain. Demi pertumbuhan jemaat. Dan sekarang saudara-saudaraku, saya menantang Anda untuk mulai berdoa bagi sesama orang percaya pada zaman pandemi ini. Itulah aspek yang perlu kita ketahui dari nasihat perintah, tetaplah berdoa. Dan selanjutnya saudara-saudaraku, kita memperhatikan perintah nasihat Paulus di dalam ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur eukaristeo. Eukaristeo secara harafiah itu berarti thank you atau thankful. Say thank you kepada Allah. Saudara-saudaraku, tidaklah sulit bagi kita untuk say thank you. Dan kita sudah diajarkan sejak dari kecil. Oleh orang tua, oleh keluarga-keluarga kita. Say thank you bukan hanya sekedar sebuah nasihat agama, tetapi itu bagian daripada adab kesopanan. Kalau seseorang membukakan pintu, say thank you. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepadamu sebagai hadiah, say thank you. Kalau seseorang mau memberikanmu perlindungan, say thank you. Bagi anak-anak kita diajarkan ada 3 magic words. Sorry, please, and thank you. Jadi dari sejak kecil kita sudah terbiasa dilatih untuk memiliki refleks mengucap syukur. Tetapi jikalau Anda merasa bahwa dengan demikian, maka orang-orang Kristen akan dengan segera mengucap syukur kepada Allah bila mana dia memperoleh kebaikan daripada Allah, maka Anda salah besar. Karena kenyataannya saudara-saudaraku, tidak semua daripada bahkan orang-orang Kristen yang mau bersyukur kepada Tuhan, yang ingat bersyukur kepada Tuhan bila dia mendapatkan kebaikan daripada Allah. Jangan heran akan hal ini, karena Tuhan Yesus sendiri menunjukkannya kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal ke-17 menceritakan sebuah peristiwa tentang 10 penderita kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Masih ingat itu saudara-saudaraku? Ada 10 penderita kusta yang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Lalu mereka setelah disembuhkan, mereka pergi masing-masing mengambil jalannya. Dan hanya satu saudara-saudaraku, setelah sempat pergi jauh daripada Tuhan, tetapi ingat untuk sekedar say thank you kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau mengambil statistik, cuma 10% dari penderita kusta yang ingat untuk say thank you kepada Allah, yang mengucap syukur kepada Allah. Kita sering lupa untuk bersyukur. Dan bahkan banyak daripada manusia sebenarnya tidak tahu kepada siapa dia harus say thank you. Saudara-saudaraku, setiap hari Jumat sore sampai menjelang akhir hayatnya, Eddie Rickenbacker,
diketahui mempunyai kebiasaan tiap Jumat sore pergi ke sebuah dermaga tua di dekat rumahnya sambil menenteng seember. Satu ember yang berisi udang-udangan. Dan tiap kali dia sudah sampai di dermaga tua itu, dia akan menghamburkan isi bagian dalam ember itu. Maka berdatanganlah burung-burung camar yang sudah juga memiliki appointment, kebiasaan untuk mengambil makanan yang dihamburkan oleh Pak Edi. Itulah yang menjadi kebiasaannya, saudara-saudaraku. Ngasih makan burung-burung camar di dermaga tua. Dan ketika dia ditanya, orang-orang tanya, Pak Edi, mengapa engkau melakukan seperti itu? Maka dia akan menceritakan awal mulanya. Pada tahun 1942, dulu Pak Edi adalah pilot pesawat tempur. Dan suatu kali dia mempunyai misi harus pergi ke suatu pulau membawa pesan kepada seorang jenderal. Tetapi di tengah perjalanan, mungkin karena kurang pertimbangan, bahan bakar menipis. Dan di atas samudra Pasifik itu dia harus mengambil keputusan menjatuhkan pesawatnya di atas samudra. Maka saudara-saudaraku, mulailah sejak saat itu hari-hari mereka terkatung-katung, Pak Edi Rickenbacker dan beberapa temannya. Mereka terkatung-katung di atas sebuah rakit penyelamat. Hari berganti hari dan mereka semakin lemah. Makanan semakin menipis. Sampai suatu hari setelah mereka selesai, temannya memimpin suatu devosi singkat. Maka mereka tidur-tiduran saja. Cuaca panas sekali dan mereka sudah begitu lemah. Dan dalam kondisi yang setengah sadar, Pak Edi merasakan di tangannya ada seperti sesuatu yang melangkah. Dan ternyata itu adalah burung camar. Maka dengan sisa kekuatannya, dia bisa menggapai, menangkap burung itu. Dan ramai-ramai mereka memakannya. Mereka memakan dagingnya mentah-mentah. Isi perutnya dipergunakan mereka untuk menjadi umpan, untuk mencari ikan. Dan berkat dari burung camar itu, hidup mereka bisa bertahan selama beberapa hari ke depan. Sampai akhirnya mereka diselamatkan. Maka sejak saat itu, ada perasaan syukur, terima kasih di dalam dirinya Pak Edi. Yang dia tidak tahu harus diarahkan kepada siapa. Maka yang bisa dia lakukan adalah dia hendak membalas budi dari burung camar yang menjadi penyambung nyawanya ketika itu. Itulah sebabnya dia kemudian memiliki komitmen untuk selalu memberi makan burung-burung camar dengan harapan dia bisa mengungkapkan perasaan syukur tetapi yang seharusnya dia tujukan kepada Allah. Edi Rickenbacker tidak tahu kepada siapa dia harus bersyukur. Tetapi Anda dan saya tahu. Kita seharusnya bersyukur pertama-tama dan terutama kepada Allah, Tuhan kita yang berdaulat atas kehidupan kita dalam masa menyenangkan maupun di dalam masa krisis. Dan di sini saudara-saudaraku, Anda perhatikan Paulus menasihatkan kepada jemaat Tesalonika, senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa? Apakah Anda salah mendengarnya? Paulus mengatakan dalam segala hal. Tentu saudara-saudaraku, ini di luar daripada kemampuan alami setiap daripada kita. Maksud saya saudara-saudaraku, alangkah mudahnya kita mengucap syukur pada waktu panen berkelimpahan. Kita mudah bersyukur pada waktu kita mendapat bonus. Pada waktu gaji kita dinaikkan, pada waktu kita mengalami promosi. Kita gampang mengucap syukur bila hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Dan hampir-hampir mustahil seorang Kristen bisa tetap bersyukur di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kedukaan. Dan kalaupun saudara-saudaraku, seringkali, saya harus minta maaf, seringkali di dalam kedukaan, kita hanya sekedar lip service ketika mengatakan, saya masih mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala sesuatu, membutuhkan lebih daripada kekuatan kita.
Anda mungkin masih ingat bahwa jemaat Tesalonika pun yang ketika saat itu surat ini dituliskan, mereka sedang mengalami penganiayaan. Mereka banyak mengalami kehilangan. Mereka banyak mengalami kedukaan. Tetapi bahkan di dalam penganiayaan, mereka tetap diminta untuk terus say thank you kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa mungkin? Satu-satunya cara supaya ucapan syukur kepada Allah bisa tetap keluar dalam masa-masa kesulitan kita adalah bila Roh Allah itu yang bekerja di dalam hidup kita. Jangan Anda menganggap Anda bisa say thank you dalam segala hal kalau hanya mengandalkan pikiran dan perasaan kita sendiri. Bergantunglah dan biarkan Roh Allah bekerja, maka akan ada ucapan syukur dalam segala hal. Di dalam bagian berikutnya, saudara-saudaraku, Paulus menekankan tentang karya Roh Kudus. Di dalam bagian selanjutnya, nasihat Paulus adalah seperti ini. Jangan padamkan roh. Nah, saudara-saudara, ini adalah merupakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan memadamkan. Yang terkait kenapa Paulus menggunakan bahasa kiasan ini, karena dia mau menunjukkan bagaimana fungsi Roh Kudus, Roh Allah itu sebagai terang yang menerangi pikiran manusia. Atau sebagai api, Roh Kudus sebagai api yang berkuasa untuk menghidupkan manusia. Dan jikalau kita meninjau Alkitab, saudara-saudara, sesungguhnya ada banyak istilah lain yang dapat disamakan dengan bahasa memadamkan roh ini. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus di situ juga berbicara tentang mendukakan roh. Ini juga bahasa kiasan. Tetapi untuk menunjukkan kepada jemaat bahwa Roh Kudus adalah sosok yang berpribadi, ia bisa merasa. Jangan mendukakan roh. Bahkan di dalam perjanjian lama Yesaya, di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10, Yesaya berbicara tentang sekelompok orang yang memberontak terhadap Roh Kudus. Dan hal yang sama dengan memadamkan roh dalam tingkatan yang sangat ekstrem, Tuhan Yesus sendiri menyatakan ini di dalam Markus pasal yang ketiga. Tuhan Yesus berbicara tentang kejahatan menghujat Roh Kudus. Di mana pelakunya, kata Tuhan Yesus, tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Maka jangan memadamkan roh, jangan mendukakan, jangan memberontak, jangan menutup telinga, jangan menghujat Roh Kudus. Itu berarti jangan menolak campur tangan Roh Kudus. Jangan menolak ketika Roh Kudus hendak bekerja dalam kehidupanmu untuk menyatakan terang dan kuasa Allah. Ada banyak orang-orang non-Kristen yang sebenarnya telah mendapatkan petunjuk daripada Roh Allah. Roh Allah sedang menawarkan jalan supaya mereka bisa berjumpa datang kepada Kristus, Sang Anak yang dapat menyelamatkan. Tetapi banyak orang karena tekanan keluarga, karena tekanan dari agamanya yang sebelumnya, mereka memilih untuk menolak. Mereka mendukakan Roh Allah. Tetapi itu juga bisa berlaku bagi orang-orang Kristen sekalipun. Sebab orang-orang Kristen tertentu memilih, mereka tidak mau bersandar atau berkolaborasi dengan Roh Allah supaya ia dapat mengerjakan keselamatan. Kita hanya bisa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar bila kita ditolong oleh Roh Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan keselamatan bila Roh Allah tidak pertama-tama menolong kita? Tetapi orang-orang Kristen yang tertentu membebalkan hatinya, menolak pekerjaan Roh Kudus. Ia memadamkan Roh Allah.
Ia memilih untuk bermalas-malasan. Seperti orang ketiga di dalam perumpamaan talenta itu. Yang mendapat satu talenta tetapi dia menguburkannya. Orang yang memadamkan roh itu. Seperti orang yang menguburkan akan keselamatan itu. Dan berharap dia menyenangkan Allah begitu saja. Inilah yang dikategorikan sebagai kejahatan memadamkan roh kudus. Dan terkait saudara-saudaraku dengan perintah nasihat yang sebelumnya. Dalam bagian selanjutnya Rasul Paulus memberikan sebuah contoh yang spesifik bagaimana memadamkan roh Allah itu. Yaitu sekarang diberikan nasihat dengan merendahkan nubuat. Jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat, saudara-saudaraku, adalah buah daripada aktivitas roh Allah. Nubuat, saudara-saudaraku, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1, tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia. Jikalau ada nubuat yang dihasilkan oleh manusia, itu bukan nubuat yang sejati. Itu adalah spekulasi daripada manusia. Tetapi nubuat dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, apakah Anda percaya pada nubuat? Apakah Anda meyakini ada nubuat? Jikalau kita berpandangan reform, maka kita seharusnya memegang pandangan sensasionisme. Apa itu sensasionisme? Meyakini bahwa nubuat-nubuat tidak pernah lagi dihasilkan. Itu telah berhenti. Tidak ada lagi nubuat-nubuat yang baru. John Calvin meyakini demikian. Tidak ada lagi nubuat-nubuat yang baru. Kenapa? Karena nubuat-nubuat yang berkaitan tentang kelahiran, tentang karya pelayanan Kristus, tentang kematian dan kebangkitannya, itu semua telah tergenapi di dalam sejarah. Ibrani pasal 1 mengatakan, dulu nabi-nabi memberikan nubuat, tetapi itu sekarang telah tergenapi oleh Kristus Yesus. Maka nubuat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah karunia untuk menafsirkan nubuat-nubuat yang masih akan digenapi. Misalnya nubuat tentang kedatangan Kristus yang kedua. Ada nubuat-nubuat seperti itu di dalam Alkitab. Nah, Paulus mengingatkan, jangan anggap rendah nubuat-nubuat itu. Tetapi saudara-saudaraku, saya ingin kita tetap terbuka pada kemungkinan yang kedua. Bahwa mungkin Allah masih memakai orang-orang percaya tertentu untuk menyampaikan nubuat. Untuk menyampaikan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tidak berkaitan dengan kelahiran, tidak berkaitan dengan hal-hal menyangkut Kristus Yesus, tetapi menyangkut peristiwa yang bisa saja terjadi di masa depan. Dan kalau kita memahami jalan pikiran Paulus, Paulus, saudara-saudaraku, adalah sosok yang menghargai nubuat-nubuat yang dilakukan oleh, yang diberikan oleh orang-orang Kristen di zamannya. Di dalam 1 Korintus pasal 14 misalnya kita menemukan ayat 31. Paulus berkata, kamu semua boleh bernubuat supaya kamu dapat belajar dan beroleh kekuatan. Bahkan Paulus, saudara-saudaraku, memiliki kecenderungan tertentu. Ia menganjurkan malah ayat 39. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Lebih daripada karunia untuk berbahasa lidah, Paulus lebih suka jikalau di dalam jemaat ada yang memberikan nubuat. Jadi dalam hal ini, saudara-saudaraku, Paulus menganggap bahwa nubuat-nubuat yang baru masih bisa diberikan. Dan jikalau Anda mempelajari sejarah gereja, Anda akan menemukan ada banyak kasus di mana orang-orang Kristen di zaman yang modern
memberi nubuatan terkait bencana alam, misalnya supaya orang-orang Kristen di zaman itu dapat mempersiapkan diri. Nah, jikalau itu penafsirannya, saudara-saudara, maka Paulus pun mengingatkan, jangan anggap rendah nubuat-nubuat itu. Jangan abaikan, jangan antipati, jangan langsung skeptis dengan nubuat-nubuatan itu. Siapakah kita yang berani menolak bila mana Allah ternyata masih mau memakai cara demikian? Bila mana Allah mau menyampaikan peringatan melalui orang-orang tertentu dengan cara nubuat, siapakah kita yang skeptis? Maka jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi, saudara-saudaraku, Paulus ingin kita terbuka terhadap fenomena nubuat ini. Tetapi, belum selesai. Paulus juga memberikan pagar untuk berikutnya. Paulus memperingatkan agar kita menguji setiap yang dikatakan oleh nubuat itu. Ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Maka Anda yang mendengarkan mungkin sekarang mulai bertanya dalam hatinya. How? Bagaimana saya bisa menguji nubuat itu? Bagaimana saya bisa tahu bahwa nubuat-nubuat yang sekarang yang diklaim orang-orang itu adalah benar? Gampang saja, saudara-saudaraku. Berikan cukup waktu. Bagaimana cara menguji nubuat? Bagaimana cara menguji segala sesuatu? Berikan cukup waktu. Jika nubuat itu akhirnya terjadi, berarti nubuat itu benar. Dan yang memberikan nubuat itu dipakai oleh Allah. Sebaliknya, jika setelah periode pembuktian tertentu, nah didapati bahwa semua yang dikatakannya itu tidak terjadi, maka itu berarti yang memberikan nubuat itu pembohong, pemanipulasi, penyesat. Di zaman perjanjian lama, orang seperti itu sudah dirajam batu sampai mati. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita melihat bagaimana jalan pikiran Paulus. Jangan skeptis terhadap nubuat, tetapi langsung diuji. Ya, terbuka, tetapi juga harus waspada. Saudara-saudaraku, jikalau Anda melihat situasi kita belakangan ini, mudah-mudahan Anda juga memperhatikan berita-berita internasional. Dan Anda mungkin tahu dalam beberapa bulan ini di Amerika Serikat sana, itu sedang terjadi suatu peristiwa yang menggoncangkan. Di mana dalam zaman ini untuk pertama kalinya terjadi suatu konflik berkepanjangan menyangkut pemilihan presiden. Dan kemarin tanggal 20 Januari akhirnya Joe Biden itu dan wakilnya Kamala Harris itu sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan akhirnya Donald Trump itu harus lengser. Nah, tapi yang mau saya katakan saudara-saudaraku, apakah Anda juga mengikuti berita bahwa selama bulan-bulan belakangan itu pula ada puluhan dan bahkan mungkin ratusan yang mengaku sebagai prophet di Amerika. Bahkan yang berani mengaku sebagai apostel di Amerika. Mengklaim nubuatan bahwa apapun yang terjadi, Donald Trump tetap akan melanjutkan kepemimpinannya dua periode. Dia akan tetap kembali menjadi presiden. Mereka berani mengklaim nubuatan seperti itu. Dan makan ada beberapa orang di Indonesia ikut-ikutan. Nah sekarang bagaimana saudara-saudaraku? Anda sendiri yang menilai, bukan saya. Nubuat itu Anda sendiri yang menguji. Apakah benar terjadi? Maka Anda sendiri yang menilai. Dan saya berdoa, meminta agar Anda mendoakan orang-orang yang dulunya memberikan nubuatan itu. Karena jikalau mereka masih hidup di zaman perjanjian lama, Anda tahu bagaimana seharusnya nasib mereka. Nah, saudara-saudaraku, yang terakhir, Paulus memberikan suatu nasihat yang cukup universal, umum. Peganglah yang baik. Dan kemudian ditutup di ayat 22. Jauhkan diri dari segala kejahatan.
Perintah ini saya pikir sudah begitu jelas bagi kita semua, sehingga tidak perlu saya jelaskan kepada Anda. Sebagai orang-orang yang dosanya telah dihapuskan oleh Allah, yang telah diberikan hidup baru di dalam Kristus Yesus, maka sudah sepatutnya kita menjauhkan diri dari segala kejahatan dan memperkaya hidup kita dengan segala yang baik, segala perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi sekali lagi saya ingin kita benar-benar merendahkan hati dan menyadari bahwa kita pun hanya bisa melakukan perintah ini jikalau kita disertai dengan hikmat dan kekuatan dari Roh Allah. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan yang menyenangkan Allah, yang membuat kita berkenan kepada Allah, jikalau bukan Allah sendiri yang memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan untuk melakukan itu. Segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan caranya Allah dan waktunya Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita, saudara-saudaraku, untuk dapat melakukan semua nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus ini. Kiranya kita semakin bersandar pada kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang memperhatikan segala tingkah laku umat manusia dan khususnya matamu senantiasa mengikuti gerak-gerik daripada umatmu yang telah engkau tebus. Tuhan, di zaman yang tidak mudah ini, bahkan semakin hari Tuhan terasa semakin sulit, kami semakin perlu diingatkan akan semua nasihat yang telah kami baca pada hari ini. Tuhan, engkau sendiri yang kami yakini, yang telah menetapkan hari ini untuk memperingatkan umatmu di Indonesia, yang telah mendengarkan akan perenungan ini di dalam masa hari ibadah ini. Tuhan, berilah kepada kami semua yang mendengar kekuatan dan hikmat untuk dapat menjalankan perintah nasihat-nasihat-Mu. Tuhan, berilah kepada kami semua, Tuhan, suatu kerelaan untuk dapat bersuka cita senantiasa, untuk dapat berdoa senantiasa, untuk terus mengucap syukur. Tolonglah kami Tuhan untuk kami terus bersandar kepada Roh Allah dan sebagai orang-orang reform kami tidak serta-merta antipati tetapi kami menguji segala sesuatu. Berilah kepada kami Tuhan hikmat, berilah kepada kami Tuhan suatu pengenalan, relasi yang lebih intim dengan Engkau Tuhan sehingga kami semakin menyadari akan kebenaran-kebenaran-Mu dan kebenaran itu memerdekakan kami semua. Tolonglah kami, ya Roh Allah yang terus menuntun setiap orang kudus di sepanjang zaman. Supaya umat Kristus pada hari-hari ini dapat terus memegang yang baik dan menjauhkan diri daripada segala kejahatan. Jikalau umatmu dapat melakukannya Tuhan, maka kami mempermuliakan Engkau di bumi seperti Engkau telah dipermuliakan di surga. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Syukur kepada Allah atas pemberitaan khotbah yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah firman yang dibagikan kepada kita terus bertumbuh dalam hati kita dan kita dilatih untuk terus-menerus bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala hal selain dari perintah-perintah yang lain. Saudara-saudaraku, mari kita meresponi akan pemberitaan khotbah barusan dan kita menaikkan lagu terakhir dalam ibadah pada hari ini. My heart is filled with thankfulness. Law of right.
Saudara-saudaraku, untuk senantiasa mengucap syukur bukan hanya di dalam ibadah, tetapi di dalam keseharian kita sepanjang minggu ini. Mari sekali lagi kita menaikkan doksologi, pujian, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita telah selesai dan izinkan saya untuk mendoakan berkat daripada Tuhan bagi setiap daripada kita. Diberkatilah saudara-saudariku yang terkasih dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan Allah kita. Dia yang akan memberkati engkau, mengeluarkan engkau dari kegagalan. Ia akan memberkati keluargamu, ia akan memberkati usahamu, ia akan memberkati semua pikiranmu, rancanganmu yang baik untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Ia akan memberkati keturunanmu, ia akan memberkati apapun yang engkau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, dan apapun yang kau kerjakan dengan dua kakimu, selama itu untuk mendatangkan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, dia akan memberkatinya dan engkau akan dipakainya dengan cara yang luar biasa. Amin. Kita telah selesai, saudara-saudaraku, silakan duduk dan silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Biarlah kita menikmati hari Sabatnya Tuhan dengan sukacita.